Assalamualaikum, jumpa lagi dalam YouTube channel saya, Dianka Rizky. Dalam kesempatan kali ini, saya mau memberikan review singkat mengenai produk dari Everwhite, yaitu Everwhite Magic Cushion Natural Dewy Coverage. Jadi ini adalah cushion terbaru dari Everwhite ya. Ini saya lihat di Instagram Everwhite tempo hari. Saya lihat, wow, ternyata Everwhite mengeluarkan cushion. Dan ini saya bacakan dulu ya. Everwhite Magic Cushion Dewy Coverage Brightening SPF 30++ PA++ sekali tap kulit wajah flawless bercahaya. It's a magic, terdiri dari 3 warna, light beige, natural beige, dan sand. Ini saya ambil yang nomor 2, natural beige ya. High coverage, daya cover optimal, dapat menutup kekurangan di wajah seperti noda hitam dan bekas jerawat. Flawless, kulit bersih, glowing, membuat kulit sehat bercahaya, melembabkan kulit, tekstur sangat ringan di wajah, perlindungan dari sinar UVA dan UVB, tahan lama. Keunggulan, Everwhite Magic Cushion dibuat dengan formula dan bahan baku dari Korea. So, bisa bayangin ya hasilnya sebagus dan semagic apa. Oke lah, bisa bikin kulit kamu mulus bercahaya seperti K-pop atau artis aktor Korea loh. Cushion Everwhite bukan hanya untuk coverage, tapi juga dapat merawat kulit serta menutrisi kulit kamu. Cara menggunakannya sangat mudah, hanya ditap-tap ke wajah menggunakan puff, cocok dipakai setiap hari. Sudah BPOM ya. Oke, ini tadi saya bacakan dari Instagramnya Everwhite. Ini, oh ya, ini manufactured by PT Cosmak Indonesia. Kemudian ini ada 15 gram. Oke deh, harganya ya, sampai lupa, kemarin masih tersedia di Tokopedia, harganya itu 155.000, tapi kemarin ada promo diskon 30%, jadinya jatuhnya 108.500. Oke, bisa dilihat ini untuk packagingnya, pink. Ini kalau anak saya Amara pasti suka pink, Bu, pink. Oke, ini dalamnya ada kaca seperti biasa, tapi ini kacanya tidak ada pelapisnya tuh, jadi langsung kaca. Kemudian ini untuk off cushionnya, ini dalamnya. Oh, masih ada kertasnya, kita ambil dulu kertasnya. Oke, ini untuk dalamnya ya, nomor 02. Oke, nomor 02. Kemarin ini katanya bisa untuk warna kulit kuning ya. Oke, 02. Sip. Bismillah, dicoba. Oke. Wow. Jadi nepuknya, nekannya pelan-pelan saja. Karena ini saya juga sudah pelan, tapi langsung bleber ya. Begitu keluar, nyet. Langsung nyot gitu keluar. Oke. Coba. Bismillah. Oke. Mari kita lihat. Wow, dingin. Oke. Ini masih satu kali ambil ya. Untuk sekali ambil lumayan ya, untuk daya apa sih dari kemarin babernya tuh lumayan. Menemukan istilah baber tuh apa ya? Nah, itulah. Oke, ini tadi sekali ambil ya, baru sekali tekan. Lumayan ya untuk daya apa, daya jangkau si cushionnya ini. Baru sekali ambil ya. Untuk coveragenya medium ya, masih bisa terlihat bekas jerawat ya. Oke, dan dia hasilnya dewy, bisa terlihat kilauan-kilauan ya. Tapi enggak
nggak duwi yang anu nggak sih, nggak apa, nggak kinclong atau tidak. Oke. Dia lumayan bisa menutupi pori-pori saya yang besar di seputaran ini ya, pipi ini, pori-pori saya gede. Nih, lumayan bisa menutupi ya. Saya dekatkan tuh. Oke. Dan dia juga halus. Halus, bisa dilihat. Bagus. Tapi untuk daya coveragenya saya ulangi, medium ya, ini masih terlihat. Akan saya apa? Saya layer sekali lagi. Saya ambil sekali lagi, saya ratakan ya. Dua kali tap. Dua kali ambil. Oke, ini hasilnya setelah dua kali layer ya. Si cushion dari Everwhite. Oh, dia memang ketika sudah saya berikan dua layer itu apa? Duinya, kekinclongannya itu, keglowingannya itu malah semakin bertambah ya. Bisa terlihat ya ini. Daripada waktu dipakai satu layer tadi, ini akan saya dekatkan ya, saya zoom. Oke, ini lumayan bisa menutupi pori-pori saya yang besar di seputaran pipi ini ya. Lumayan bisa menyamarkan. Dia halus ini. Kemudian ketika tadi diaplikasikan itu daya tutupnya itu lebar ya, daya tutupnya lebar sekali ambil sudah bisa menutupi satu permukaan wajah, tapi coveragenya masih medium. Ini dua kali layer ya, lumayan ya. Ini masih ada bekas jerawat. Tapi untuk saya tidak masalah. Oke. Ya, bisa terlihat untuk apa? Glowingnya itu. Yeah. Tadi kembali lagi ke keterangan dari Instagramnya tadi. Oke. Membuat kulit bercahaya, ya memang terlihat apa, celing ya, terlihat glowing, melembabkan kulit. Oke. Ini ringan, bener kalau tekstur sangat ringan di wajah. Oke. Melembabkan kulit. Oke, karena mungkin karena dia dewy ya, jadi kulit terlihat lembab. Oke. Ringan, yang saya dapatkan ini memang kulit cerah bercahaya, benar ya, kelihatannya celing, lembabkan kulit, kemudian teksturnya ringan, benar. Mudah diaplikasikan itu salah satunya. Kemudian untuk tahan lamanya saya belum tahu karena ini baru pakai. Oke, saya akan kembali lagi, saya lengkapi dulu ya riasan satu wajah penuh. Hai, ini saya kembali lagi dengan satu riasan wajah lengkap ya, dengan cushion Everwhite tadi. Oke, akan saya dekatkan ya. Ini hasilnya halus, bagus ya, dia hasil akhirnya dewy. Oke. Teksturnya ringan, dia mudah diaplikasikan. Ini tadi dua kali layer ya. Hanya saja untuk coveragenya itu medium karena belum bisa dua kali belum bisa menutupi bekas jerawat saya ya. Yang paling saya sukai itu adalah dia ringan dan juga hasil akhirnya dewy. Saya suka dengan hasil akhir dewy ya. Meskipun kulit saya kombinasi ya, berminyak di bagian T-zone, tapi okelah, saya suka. Oke. Tadi kan disebutkan kulit mulus seperti Korea, orang Korea atau aktris Korea. Oke, untuk mulusnya ya lumayan ya, tapi untuk coveragenya juga saya sebutkan tadi medium. Untuk mulusnya okay, ya, karena dia hasilnya dewy, jadi kinclong-kinclong glowing gitu. Cie, glowing aja. Bagaimana? Saya sudah seperti aktris Korea belum? Sudah seperti Cho Ji Woo? Tahu Cho Ji Woo yang memerankan Ju Jin di drama Korea Winter Sonata? Anak generasi 90-an pasti tahu drama Korea Winter Sonata. Gimana? Sudah mirip belum? Atau saya sudah mirip Song Hye Kyo? Habis ini saya pasti akan di EJ. Wah, pede banget ya. Semoga untuk oksidasinya aman ya, semoga ya. Oke. Baiklah, saya akan kembali beberapa jam kemudian untuk update si cushion Everwhite ini di wajah saya. So, stay tuned. Sekarang sudah pukul 2 lebih 19
tadi dari setengah 9 ya, kurang lebih 5,5 jam pemakaian dari cushion Everwhite ini. Akan saya zoom ya untuk hasilnya. Ini tadi saya tanpa touch up yang sudah saya gunakan untuk lembut kerucil dan lain-lain ya, panas-panasan. Oke, yang pertama dia tetap ringan sampai sejauh ini. Kemudian di seputaran T-zone ini kan saya berminyak parah, ini dia tetap bagus ya, si cushion tetap ada, blush on juga tetap stay, bagus dia ya. Jadi meskipun dia hasil akhirnya dewy, dia kontrol minyaknya juga bagus ya, bisa dilihat. Oke, untuk pori-pori juga lumayan ya, tapi tidak sehalus waktu pertama kali tadi pemakaian ya. Kemudian untuk di bagian seputaran mulut ini, smile line ini, menurut saya ini crack dan juga agak cakey ya. Di seputaran sini tuh agak crack dan juga cakey ini seputaran sini ya. Oke. Untuk oksidasi, oke. Dia aman ya untuk oksidasinya. Oke. Jadi menurut saya kesimpulan untuk cushion dari Everwhite ini lumayan ya. Bisa dilihat ya. Lumayan. Akan saya berikan nilai 8,5 untuk cushion dari Everwhite ini. Sekian review saya mengenai produk cushion dari Everwhite. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Oh ya, jangan lupa follow Instagram saya @diankariski dan juga fanpage saya juga di diankariski. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.